Halo Mama Kece. Ngomongin soal kesibukan Ayu Ting Ting, semua orang dari ujung Depok sampai ujung Papua kayaknya udah pada paham deh. Hampir setiap hari nih, sebentar-sebentar wajah Ayu muncul di TV. Sebentar di TV yang satu, sebentar lagi di TV yang lain. Udah, segitu aja. Oh, belum. Ayu juga punya bisnis. Bisnis ini, bisnis itu. Banyak deh. Sekarang lagi syuting film pula. Aduh, ngomongnya aja capek. Gimana yang ngejalanin? Tapi, biar super sibuk nih, Ayu Ting Ting punya jurus jitu supaya tetap punya waktu berkualitas dengan sang putri tercinta. Misalnya saja, sebelum berangkat kerja, Ayu asik bersolek bersama Bilqis. Tuh, ayah boleh makan permen. Cium ayah dulu. Jadi cium permen. Cepat kamu. Nggak boleh mukul ayah. Enggak, itu cuma nanti doang. Iya, pintar. Ayah ya. Ikis, Ikis. Memang kamu itu kids zaman now ya. Bikin gemes. Pantes aja Bunda Ayu gak pernah bisa lama-lama ninggalin kamu. Lihat aja tuh, sebelum berangkat kerja, dengan penuh kasih sayang, Ayu suapin Bilqis. Oh, Uma, Barik, Lana, Fima, Ojak, Tana, Wakina, Ada, Ba, Pinter. Terlalu gak marahin A. Satu. Ya si uduk. Anak pinter, solehah. Dan rupanya hari itu ibu dan anak ini kompak bergaya pink karena Ayu ingin ajak Bilqis ke suatu tempat yang masih dirahasiakan. Nah, Eike jadi penasaran. Jangan-jangan mau ngedate nih. Udah ya pemirsa, saya jalan dulu. Doain mudah-mudahan lancar. Sampai ketemu. Loh, kok Ayah Rojak dan Umi Kasum juga ikut? Makin penasaran deh. Jangan-jangan mau kunjungan ke calon ayah baru Bilqis. Oh, ternyata mereka diboyong untuk meresmikan bisnis terbaru Ayu Ting Ting di Bekasi toh. Datang ke opening store-nya kuenya Ayu, makan yuk. Pandan original cheese. Makan original cheese. Ini apalagi dia? Sementara Ayu tengah sibuk melayani pembeli yang membludak, Bilqis aman di asuh Ayah Rozak dan Umi Kalsum. Bisa tiup, coba tiup. Yuk sama Ikis. Terus. Pinter, terus. Melihat Ayu yang super sibuk cari uang demi masa depan Bilqis, apa Ayu belum berniat lagi untuk punya suami yang bisa melindunginya? Lebih-lebih lagi Bilqis. Mas doain saya deh biar saya dapat jodoh yang baik. Saya emang gak punya kriteria, yang penting baik, seiman. Bisa terima Bilqis, sayang, tanggung jawab, cinta, jujur, setia, pokoknya lengkap. Amin. Pagi Mama Kece, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Senang banget loh hari ini bisa hadir lagi di sini untuk menemani Mama-mama Kece semuanya.
Dan hari ini dia ada di sebuah tempat yang pastinya nih ya udah keren, paket komplit lagi. Penasaran gak dia ada di mana? Nah, kalau penasaran gimana kalau ikut Dea aja nanti muter-muter di dalam. Harus sambil ngeliat-liat dan seru-seruan di dalam, pasti dia tetap akan temani mama-mama Kece semuanya di rumah dengan berbagi kisah warna-warni inspirasi keluarga selebriti tanah air. Pastinya hanya dalam program Mom and Kids. Tinggal tunggu deh pesanannya dateng. Gak sabar ya. Wow. Langsung deh ambil aja ya makanannya. Oke, kembaliin lagi keretanya ya. Oke deh, kita cobain beef teriyakinya. Wow, Mama Kece, makanannya enak-enak banget. Sampai lupa diet Deanya, astaga. Nah, Mama Kece, kalau tadi sudah lihat nih ya, Dea menikmati makanan yang keren-keren banget, yang enak-enak banget pastinya dengan penyajian yang unik. Nah, di sini juga ada pizza ya, Mas, ya? Ini dia pizza ala Dea, dibantuin sih sama Mas ya tadi. Nah, sambil Dea mau nyobain pizzanya juga, gimana kalau mama-mama Kece di rumah lihat yuk kisah yang satu ini seru banget loh, soalnya dari Ria Ricis dan juga ponakannya di segmen I Dare You kali ini. Penasaran kayak apa? Ini dia. Baby, fine, fine. Baby, you're good. Baby,